Ini adalah apps Cerberus anti theft yang kalau kita dah install memang kita tak boleh nak uninstall sesuka hati, sebab kalau kita tengok dekat sini kan dia tak ada button uninstall. Yang ada cuma button deactivate. Itu pun kita tak boleh nak deactivate. Kita tengok ya. Okey. Pergi boleh tekan deactivate, dia kata apa? Tak boleh nak deactivate. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang? Kita pergi ke Google Play, Play Store dan install Perfect Uninstaller. Okey, ambil yang biru ni 2017 dan install. Okey, terus open dan dia akan minta, dia akan paparkan apps-apps yang boleh dia buang. So kat sini Cerberus tu termasuk dalam apps yang boleh dibuang. Okey. Kita klik kat sini tengok dia boleh buang ke tak. Okey. Dia tanya do you want to uninstall these apps? Okey. Kita tekan okey, tengok apa yang berlaku. Okey. Dia cakap tak boleh sebab apps ni dia kena ada kebenaran untuk delete dan untuk uninstall. Okey, so tengok sini ya. Kita kena offkan yang Cerberus tu. Semua proses ni sebenarnya uninstaller apps tu yang buat. Okey. Dia tanya ya. Okey, terus tekan deactivate. Ni caranya sebenarnya nak deactivate. Okey. Dia bagi warning dulu sebelum kita nak deactivate. Dia okay, guys tu. Lepas tu baru kita boleh uninstall menggunakan uninstall app ni. Okey. Cerberus app anti theft telah di uninstall. Semoga menjadi panduan.